Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bergembira sekali hari ini saya Nasrun Sadewa bisa menemui Anda kembali dalam acara Tahukah Anda? Oke, tahukah Anda apa yang sedang saya buat hari ini? Hari ini saya membuat sebuah lukisan, yang mana lukisan itu berupa sebuah lukisan menara. Tahukah Anda ini menara apa? Ini adalah menara Burj Khalifa, yang mana menara ini adalah salah satu menara tertinggi di dunia yang berada di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Ketinggian menara ini mencapai 828 meter atau 2716 kaki. Wow, tinggi sekali ya. Untuk saat ini, Burj Khalifa adalah salah satu menara yang mendapat kedudukan paling teratas dalam carta menara-menara tertinggi di dunia. Yang mana sebelum Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia ialah Menara Taipei 101 yang berada di kota Taipei di negara Taiwan dengan ketinggian menara itu mencapai 509 meter. Kemudian diikuti dengan Menara Shanghai di China dengan ketinggian mencapai 492 meter. Kemudian disusul kembali dengan menara berkembar Petronas yang berada di kota Kuala Lumpur, Malaysia dengan ketinggian menara 452 meter. Oke, untuk lebih lengkapnya mengenai menara-menara ini, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah selingan yang berkaitan dengan menara ini. Mari kita saksikan sama-sama. Burj Khalifa berasal dari bahasa Arab untuk nama Menara Khalifa, yang sebelumnya bernama Burj Dubai, adalah sebuah pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab, yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 4 Januari 2010. Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia, dimulai dari melewati ketinggian Menara Taipei 101 sebagai menara tertinggi di dunia pada tahun 2007. Walaupun dihimpit hutang hampir 80 bilion US dollar, bangunan dan menara tertinggi Burj Khalifa telah berjaya dibuka dengan resminya, dan teka-teki ketinggiannya pun sudah terjawab, yaitu setinggi 828 meter. Dubai mengalami kejatuhan ekonomi yang buruk semenjak bulan November 2008, berikutan kemunculan kredit crunch, di mana apabila bank-bank tidak mempunyai cukup nilai aset cair untuk diberikan sebagai pinjaman bagi menampung lagi ekonomi yang berkembang secara mendadak. Menara tertinggi di dunia ini adalah 304 meter lebih tinggi dari saingannya, yaitu Taipei 101 yang ketinggiannya 509 meter dan hampir dua kali ganda ketinggiannya menara berkembar Petronas di Malaysia. Menara ini memiliki 169 tingkat yang melalui beberapa zon iklim dengan suhu di tingkat paling atas adalah sehingga 10 Celsius lebih rendah daripada tingkat bawah. Ia memiliki kolam renang tertinggi di dunia di tingkat 76 dan masjid di tingkat 158. Walau bagaimanapun, di sebalik kemeriahan peresmian menara tertinggi di dunia ini, timbul pula persoalan penggantian nama asal dari Burj Dubai ke Burj Khalifa. Adakah dengan pemberian 10 bilion US dollar baru-baru ini oleh pihak Abu Dhabi menyebabkan ianya dinamakan Sheikh Khalifa? Sheikh Muhammad bagaimanapun mengistiharkan nama baru itu sebagai menghormati Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan.